Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di wajahnya. Salam salam, salam salam, salam salam, salam salam. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada. Ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam 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 alal muslimin, salam ya salam 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 alal mu'minin, salam ya salam 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 alal muhsinin, salam ya salam salam salamun alaikum. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesamanya. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin menjaga mata, mulut dan hatinya. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di wajahnya. Dalam susah hidup alangkah tabahnya kawan, tiada takut isi dalam dada. Ringan tangan pandangan selalu terjaga, setiap kata adalah mutiara. Mereka yang tak dilalaikan oleh dunia, hanyalah Allah satu tujuannya. Diamnya zikir penuh dengan doa-doa, setiap langkah adalah ibadahnya. Salam 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 alal muslimin, salam ya salam 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 alal mu'minin, salam ya salam 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 alal muhsinin, salam ya salam salam salamun alaihim, salam ya salam 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 alal muslimin, salam ya salam 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 alal mu'minin, salam ya salam 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 alal muhsinin, salam ya salam 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 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antara nikmat tersebut ialah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah dengan nikmatnya tersebut kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bapak ibu calon jamaah umroh Mizan Tur yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan. Yang kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Muhammad Hambali, dan beliau juga salah satu kori nasional. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu yang ketiga adalah sambutan oleh pemilik Mizan Tur yang insya Allah akan disampaikan oleh pemiliknya sendiri, yaitu Bapak Haji Aminuddin, dan alhamdulillah beliau sehat dan ada di sini. Dan yang keempat yaitu adalah acara inti sekaligus doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Andes Haji Hasbullah MSI, dan beliau juga alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu yang kelima yaitu adalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sesungguhnya Allah itu cinta yang ganjil, Bapak Ibu. Cinta yang ganjil. Salamnya cuma sekali tadi, biar semangat sekali lagi, jadi dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau nomor kedua yaitu belum ganjil, karena Allah cinta yang ganjil. Jadi biar ganjil tiga kali, biar dapat pahala, Bu. Salam itu artinya apa sih, Bu? Mendoakan selamat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan keberkahan selalu akan bersamamu. Kan mendoakan ya, Bu ya. Jadi sekali lagi salamnya biar lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lil muttaqin wal'udwana illa ala dholimin
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minas sahidin wassakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di pagi hari ini menjelang siang sudah jam 9:30 kita selalu dalam keadaan sehat walafiat umur panjang. Dan alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, undangan, tamu undangan, yaitu tamu Allah, calon tamu-tamu Allah diundang pagi hari ini dalam acara manasik. Alhamdulillah sudah hadir yang kami hormati guru kita Al Ustadz Al Mukarrom Dr. Andes Haji Hasbullah MSI yang akan memberikan manasik umroh, rukun, syarat, batal, salah, hikmah dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Syekh. Saya dapat video di sekarang bawahnya sekarang dibongkar. Iya betul Pak Ustadz Haji Mir'an, bahwa ada pembangunan kecil, itu pembangunan rehab atau membangun merehab ini sumur zam-zam yang kurang rapi mungkin atau aliran atau apa Bapak Ibu jemaah, itu lagi dibangun. Jadi keadaan toas nanti agak menyempit Pak Ustaz. Menyempit. Bangun pembangunan ini sampai kapan? Pembangunan kurang lebih 7 bulan. Sebelum Ramadan insya Allah sudah selesai. Untuk tawaf nanti Ustaz Haji Mir'an, insya Allah nanti mutawif yang akan mengatur. Mudah-mudahan kita bisa tetap yang di bawah, karena kalau di bawah kita akan cepat ya, walaupun itu sempit. Tapi kalau keadaannya lantai dua, tapi lantai dua Bapak Ibu lumayan capek, memang lebih luas, lebih panjang lagi. Jadi pembangunan ini orang-orang yang mau sembuh kan pasti terlalu riskan dan berat lah Bapak Ibu ya. Perjalanannya terlalu panjang. Jadi alangkah baiknya kita siapkan kursi roda untuk orang. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sudah bergabung dengan Mizan Tour. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili Mizan Tour, kalau nanti dalam pelayanan kami ada yang kurang Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam apapun lah ya, yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya bisa berdoa semoga perjalanan ini lancar, sukses, aman, Bapak Ibu semua sehat walafiat dan ibadahnya lancar, pulang mendapatkan predikat umroh yang makbul. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat kita takbir dulu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Biar semangat kayaknya udah benar sender. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Salli alaihi
وعلى آل محمد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة درهم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah siang hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi khusus kepada seluruh jamaah Mejan yang berangkat pada tanggal 9 dan 24. Syukur alhamdulillah, marilah selalu sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka persiapan kita untuk berangkat ke tanah suci, yaitu pelaksanaan manasikul umrah. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan nanti fa insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa selalu senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah syafaatnya akan diberikan pada kita di akhir akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, kalau melihat jam ini sudah jam 11 kurang 5, azan insyaallah 40 menit lagi ya, insyaallah dalam waktu yang singkat bisa selesai semua ya. Kalau kita lanjutkan lagi insyaallah sampai jam 1 ya. Hari ini kita bersyukur berada di tempat ini. Ngelihat wajahnya aja saya udah ngeliatin Bapak Ibu dari tadi satu-satu saya perhatikan. Ya Allah, inilah calon tetamunya Allah. Calon tetamunya Allah. Karena tidak semua orang seperti kita-kita ini, Bu. Banyak barangkali di luar sana orang yang lebih kaya dari bapak dan ibu. Betul. Belum bisa berangkat. Banyak orang yang lebih hebat dari bapak dan ibu, tapi mereka belum bisa berangkat. Tapi alhamdulillah hari ini bapak dan ibu tinggal beberapa waktu lagi menunggu insya Allah bisa menapakkan kakinya di tanah suci insya Allah. Tangga kita, saudara kita, ngajarin kita, ya Allah rasanya gimana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, itu air mata. Walaupun orang itu sering kali berangkat ke sana, Pak, ketika sudah mendengarkan suara azan tersebut, ya Allah, air mata tinggalkan oleh kita semua yang ada di rumah untuk umrah sendiri. Bapak ibu, ini bermaknanya meramaikan, secara istilahnya mengunjungi Baitullah. Untuk apa? Meramaikannya dengan ibadah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi istilahnya kita memakmurkannya rumahnya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi orang yang memakmurkan rumahnya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Allah. Untuk menuju umroh yang mabrur, yang pertama kita lihat adalah mantap niat karena Allah. Jadi jangan niat karena yang lain-lain. Jangan ngelihat pengen dipandang oleh orang, oh ini saya nih udah berangkat umroh. Coba Pak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Lagi Pak, sekali ya Pak. Alhamdulillah bisa. Begitu ini kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca sama-sama subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepanjangan Ustaz, baca lagi yang pendekan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa segitu Maya? Kepanjangan Pak Ustaz, baca lagi. Subhanallah walhamdulillah. Kepanjangan Ustaz, mampus aja lu. Ya Allah, segitu. Sampai mana kita baca doa itu? Dari mulai Hajar Aswad tadi sampai kepada apa? Rukun yang mana? Rukun yang mana itu adalah kalau dilihat sudutnya habis rukun yang mana langsung melurus ke Hajar Aswad. Setelah sampai di rukun yang mana nanti dipandu lagi baca doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ayo sama-sama rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa ya, paling enggak itu paling enggak ya, ataupun yang lainnya nanti kita bahas lagi. Paling enggak itu sedikit. Yang berikutnya adalah menjaga larangan-larangan umrah. Sama halnya berlaku dengan larangan haji. Jadi larangan umrah ini banyak. Jadi kalau kita dalam keadaan ihram maka banyak yang dinamakan dilarang dalam haji. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Amir ya. Itu diantaranya. Makanya kalau orang umroh itu tantangannya banyak ya. Bisa jadi dari keluarga kita, bisa jadi dari teman-teman kita. Udah pakai ihram, udah kumpul di mobil, mau berangkat, tahu-tahu satu lagi belum datang. Lama, nggak taunya dia kekunci di WC misalnya. Ya Allah, kan kadang-kadang bikin empet tuh. Marah, nggak boleh. Ya, segala macam lah banyak tadi sudah sampaikan oleh Pak Haji. Jangan sampai itu kita langgar. Ya, mungkin ya karena nanti perjalanan jauh ya. Kan jalanan umroh jauh tuh. Dari Bir Ali sampai ke Mekah itu kan perjalanan kurang lebih 5 jam nanti bis. Belum ada istirahatnya, capek. Ya, makanya hati-hati, jaga jangan sampai kita batal umrohnya. Makanya dikatakan man hajja falam yarfus falam yafsuk raja'a min dzunubi kayaumi waladathu. Siapa yang berhaji, siapa yang berumroh tidak berbuat rofas, tidak berfusuk, maka nanti dia akan lahir kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, enggak punya dosa. Alhamdulillah. Tuh ya. Makanya perhatikan benar, ikutin. Jangan macam-macam lah gitu. Yang berikut adalah sabar, ikhlas dan tawakal. Tadi juga sudah diinikan sabar. Kalau ngomong sabar itu banyak gampang ya. Pokoknya lu sabar ya, pokoknya lu sabar ya. Kadang-kadang nggak sabar. Dilihatin nanti tuh di sana. Kalau kita nggak sabar, ya Allah, apa aja mau naik mobil buru-buru. Orang udah di pintu dia selak lagi buru-buru. Ada yang sampai jatuh bisa jadi Pak. Ada yang nggak mau ketinggalan, ya karena pengennya pengen duluan terus. Ya. Makan pengennya buru-buru. Ibadah pengennya buru-buru selesai. Mau ngapain? Mau pada belanja tuh. Hati-hati ya. Yang berikut adalah ikhlas. Apapun yang Bapak Ibu dapati di sana, hadapi dengan penuh keikhlasan. Padahal kata Nabi, siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi satu waktu
tiganya sampai berapa kali? Sampai seribu. Juhur katakanlah 1000. Kita kan juhur, asar, maghrib, isya, subuh, katakanlah yang wajib. Berarti sehari 5000. 3 hari di sana udah berapa? 15. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau kita di Jakarta, di Indonesia, paling satu waktu ya satu kan hitungannya. Makanya orang berangkat haji atau berangkat umroh, alhamdulillah pahalanya banyak. 1000 di sini, 15000 sholat yang wajibnya. Belum lagi nanti di Masjidil Haram, satu waktu dibalas dengan berapa? 100000. Di Masjid Nabawi ini Bapak Ibu, nanti jangan lupa kita berziarah kemana tuh? Ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdampingan dengan makam siapa? Makam Abu Bakar dan Umar. Mana saya cari yang itu? Makam Adika. Begitu habis dari Raudhah keluar kita ke mana? Ke situ. Raudhah keluar langsung belok ke kiri, itu udah makam Nabi. Di sana baru kita bisa mengucapkan ya Allah, siapapun orang yang sampai di sana pasti berlinang air mata. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Ya Allah nangis Pak. Gak ada orang yang gak nangis, jarang Pak, rata-rata pada menangis begitu menyaksikan makam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang merubah zaman dari kegelapan menjadi terang benderang ya Allah. Rukun umroh ada berihram, ada miqat, ada tawaf, ada sa'i, sofa, marwah, tahallul dan tertib. Yang lanjut kita lihat berihram. Berihram ini Pak, Ibu, berpakaiannya laki-laki semacam ini. Kalau di pundak kanan, tangannya harus kelihatan. Coba tolong Pak Ustaz Nika praktekan. Bapak yang ini untuk praktek pawan. Takut ada yang lupa kayak kemarin ada yang nanya sama saya, boleh nggak pakai daleman? Nggak boleh ya Pak. Jadi pada saat kita pakai kain ihram, kita tidak boleh pakai daleman sama sekali. Walaupun daleman itu tidak berjahit. Jadi benar-benar kita hanya dua helai saja, hanya kain ihram yang atas dan yang bawah. Tidak boleh pakai daleman sama sekali. Maka dari itu harus hati-hati untuk pakai kain ihram, jangan sampai melorot. Betul, karena khawatir kalau melorot nanti auratnya kemana-mana, jadi bahan apa ya, melihat orang lain. Jadi yang pertama, yang paling utama adalah bawah kita jangan sampai kendor dan jangan sampai turun ke bawah. Caranya begini Bapak. Cara mudahnya adalah kayak kita pakai sarung Bapak. Kita ambil seperti ini ke belakang Bapak. Pak. Rentangan Pak. Seperti ini Pak. Kita ambil di rentangan seperti itu. Lalu belakang ini. Oke. Lalu dari ujung kanan dan ujung kiri disamakan Pak. Seperti pakai sarung seperti biasa. Seperti ini Pak. Oke, lalu kita ke kananin. Gini lupa apa? Bener Pak. Nah ya, lalu seperti pakai sarung gini. Jadi Pak, ya senyaman mungkin pokoknya Pak. Nah, lalu diambil lagi. Iya. Lalu dilipat Pak. Lalu nanti Bapak pada saat pakai ini pastikan nanti pada saat sholat itu tidak terlihat auratnya dengan cara begini Pak. Bapak seperti ini nggak kebuka sama sekali. Lalu nanti pada saat Bapak tasyahud awal juga tidak kebuka sama sekali. Jadi khawatir nanti batal sholatnya karena tersingkap aurat. Maka dari itu Bapak nanti coba pada saat pakai apakah nyaman atau enggak. Jangan sampai kelihatan pokoknya tengahnya atau belakangnya. Lalu nanti setelah ini seperti ini supaya enggak kendor, kita pakai yang namanya gesper yang sudah tahu Bapak Ibu ya, gesper haji. Taruh sini, tujuannya satu supaya nggak kendor. Ini buat pakaian yang bawahnya. Lalu pakaian yang atasnya adalah mungkin pakaian yang atasnya Bapak bawah aja Pak. Geser.
Ini buat pakaian atasnya. Pakaian atasnya. Bapak jangan dilepas dulu, biarkan dulu. Kita lihat di sini apa ya? Yang kelihatan adalah bagian kanan, yang terbuka bagian kanan bukan bagian kiri. Caranya begini, Pak. Kita ke belakangin, Pak. Belakang seperti ini. Oke, kalau sudah ke belakang. Lalu ininya kecil, Pak. Yang ininya pendekin, ya. Ini kita buka begini. Yang kanan, Pak. Bukan yang kanan, bukan yang kiri. Jadi dia yang kanan, kelihatan yang kanan. Ya. Lalu tinggal di sini, Pak. Iya, seperti itu. Tawaf di Baitullah. Yang harus diperhatikan, lihat angka 1 itu Hajar Aswad. Letaknya, tuh lihat ya. Nomor 2-nya Multazam, nomor 3 Pintu Ka'bah, 4 Hijir Ismail, 5 Rukun Yamani, 6 Makam Ibrahim. Tuh lihat. Jadi kalau mau berdoa di tempat-tempat ini mustajabah semua. Bagaimana untuk di apa Multazam itu antara Pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Enggak bisa kita duduk doa di situ, enggak bisa. Karena orang pada tua pasti diusir. Kita searah dengan itu. Nah, lanjut ya. Tadi sudah kita sampaikan ya, baca-bacaannya tawaf ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, kalau di sana itu, kalau bisa jangan sholatnya kita maunya di luar. Ah, males masuk mah. Penuh, keluarnya juga susah. Itu yang repot. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, setiap hari di sana Allah turunkan 120 rahmat. 120 rahmat. Kasih sayang Allah diturunkan kepada kita. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Paling enggak kayak begitu doanya. Pak Haji, saya nggak bisa ikutin aja perjalanan umroh kita. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Jadi saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Asyraqa mustaqim. Surat al-lazina anam ta'alaihim warim allu ya'alaihim allu'i amin. Amin. Alhamdulillah kareem ya rahmatullahi rahim wa rahmatullahi ya rahmatullahi wa rahmatullahi ya rahmatullahi wa rahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatiha wa bishirri al-fatiha wa bikramati al-fatiha wa bimu'izzati al-fatiha wa bidnuri al-fatiha. افتلنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا كرم دكنا كسيكو ديا كرم جو دنيا كمالك هي ناموسيكا ليا كرم. الله يا الله Allah ya Allah Allah ya Allah kiya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai na musika liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah. Allah ya Allah,
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa awliya'i sholihin wal malaikatil muqarribin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul wakaramun, para tamu-tamu Allah, jamaah, rombongan travel Mizatur yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siang menjelang sore hari ini kita bisa kumpul bersama. Kita jamaah Mizatur yang berjumlah 3 bus jamaah, insyaallah nanti besok pagi kita akan sampai di Jeddah yaitu jam 4 pagi. Bismillah. Nanti ketika ada di Mekah Madinah sana, insyaallah sudah siap pembimbing-pembimbing Bapak Ibu jamaah semuanya. Jangan sampai kececer itu tiket paspornya. Ahmad Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarika lak. Okay, sekarang kita langsung menuju mengikutin saya memang ya. Every rock and every raindrop
Says as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas, they all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'azama shanak, Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'azama shanak, Nad'uka wa narju ghufranak, Nad'uka wa narju ghufranak ya Rabbi. قلبي يهتف باسم الله خلق الله صنع الله ما أبهى والأكوان تسبح باسم الله جل الله في علاه يا رب يا رحمن الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu Allah, ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. Yüreklerin penahı Allahu Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla
bağışla günahlarımı. Hayr eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi candan sama menyusu kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah Bani Sa'ad. Sa'diyah itu kelompok atau desa sampai sekarang masih ada di Taif, 125 kilo dari Mekah. Itu Taif yang dahulu pernah menolak Rasulullah, melempar Rasulullah dengan batu, dengan kotoran unta. Itu di mana? Di Taif. Kapan itu? أشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تحيينا يا ختام الأنبياء نورا وضياء يا شفيع الشفعاء جئت بالإسلام دينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله افرحي يا طيبة أنت دار نبينا لو يفيض الشوق إليك من يداوينا دعوناك يا مجيب أن نلقى الحبيب يا نبي مهما تغيب أنت في القلب يقينا الحمد لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله قد جاء المختار ختاما نورا وهدى هدى للإسلام
الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله Haji Harsono Ahmad. Kita tunggu katanya masih kurang betul. Lama sekali. Banyak harta dikorbankan. Banyak nyawa yang dikorbankan. Lalu Rasulullah bersabda di antara gunung dan ini. Kata Rasulullah, "Hadhihi Tabah wa hadha Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Kata Rasulullah, "Inilah Tabah. Bumi yang harum, bumi yang diberkahi, bumi yang dirahmati oleh Allah." Dan ini adalah Gunung Uhud yang mencintai kita dan kita mencintainya. Allah Rasulullah berbicara seakan-akan dengan batu. Seakan-akan batu itu mencintai kita, kita mencintai. Ini ajaran bahwa tak satu pun makhluk di dunia yang berakal, yang tidak berakal, pohon, batu, semuanya binasyati hal Allah sudah dikomando oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dihancurkan oleh Allah, kapan ditarik oleh Allah, sudah di tangan Allah Subhanahu. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan ke sana besok. Kita akan saksikan orang Uhud tahun ketiga Hijriah, bagaimana orang-orang munafik itu hancur, kemudian berbalik arah, dan bagaimana tentara Islam dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sampai ke sini 53 tahun. Dan tahun terjadinya Uhud tahun ketiga, berarti umur Rasulullah 56 tahun. Tapi dia tidak cengeng. Dia seorang nabi dan penguasa. Dia juga seorang komando besar. Dan juga sebentar-sebentar muka saya kaki. Sorak Allah Akbar. Siapa pun kita tahu memimpin perang akbar itu. Perang besar itu. Bukan cuma sekedar nabi dia. Perang penggawa besar. Masih mampu mengangkat pedang. Kita ini umurnya 40 ini. Ini. Umatnya yang katanya surga ya Allah, surga, surga hukum. Baik ada kita, cuma ini jihad kita, jihad diri, jihad keluarga dan jihad itu semua. Kita saksikan nanti. Untuk sekarang kita akan ke Baqir al-Fath. Tidak ada doa khusus, doa ziarah saja. Kita baca doa bersama, begitu juga atau doa masing-masing yang penting ziarah. Tidak ada istilahnya, ya Ummi, ya Umba, ya Hasannya, tidak ada. Kita doa sesuai ajaran Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum. Kemudian doa yang masuk, Allah maghfir li ahli Baqir. Kita ke sana, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Kedengaran. Hey, Bapak. Kedengaran enggak suaranya? Kedengaran. Lagi. Sebelum saya menceritakan di pelantikan Sayyidina Abu Bakar dengan Bani Khalifah bin Sa'idah, nanti saya menjelaskan kembali bahwa mengenai program besok prajamaah nggak boleh ngulur waktu. Besok kita ada program ziarah luar kota Madinah. Besok kita akan ziarah ke Masjid Quba. Setelah itu nanti ke Uhud, Masjid Sabah dan tempat-tempat sejarah yang lain. Jadi ibu-ibu besok habis sholat subuh langsung pulang ke hotel, makan pagi siap-siap. Paham ibu-ibu? Soalnya biasanya ibu-ibu keluar dari masjid
belajar dulu. Jadi besok prajamah biar nggak ngelor waktu. Besok perjalanan kurang lebih 3 jam. Baru sampai ke hotel lagi. Biar kita besok dapat sholat berjamaah. Maka ibu-ibu dulu, bapak-bapak enggak terlalu. Ibu-ibu besok habis sholat subuh langsung pulang makan pagi, siap kumpul di lobi. Oke. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Pesan dulu itu kita ini yang ada menaranya, kemudian ada kubah, itu yang disebut dengan Kubbatul Khadra', kubah hijau. Ini tidak ada zamannya Nabi dan tidak ada zamannya Rasul dan tidak ada di zamannya Tabi'ut Tabi'in. Siapa yang membangun ini? Ada Kesultanan Utsmani, orang-orang Utsman. Utsmani lurus. Jadi tidak ada. Lurus. Jadi lurus dengan kubra ini, di bawahnya itu pas dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sampai di tempat ini dari Mekah, Rasulullah rumahnya Babu Salam. Lalu ke arah selatan dari Ka'bah, rumahnya Abu Bakar yang sekarang sudah jadi Hotel Hilton. Memang ada Hilton di sini namanya. Ada. Ada kan? Ada. Mana orang Hilton ini? Hilton namanya. Saya lihat. Orang Jawa. Agamanya juga beda. Tapi hotelnya di sekitar haram, di halaman masjid. Kenapa orang Islam hartanya di bawah tikar, di bawah bantal? Tidur dengan emasnya hartanya ya, Zat. Bangun begitu. Pas orang kafir, udah bangun hotel sekitarnya. Yang beli kita, setiap detik ngalir kepada mereka duit-duit triliunan, miliaran. Habis kita. Kita ini, kapan jihadnya? Allah Akbar, ngambil sandal aja. Mereka bawa pelor. Menang kita. Menang saat pakai bambu runcing, ya 350 tahun. Ini jihad. Lalu kemudian, bapak dan ibu, dari selatan. Dari selatan lalu mampir ke Jabal Sur. Di Jabal Sur kemudian Sawahil ke arah Jeddah sedikit. Lalu kemudian ke Aswan, ke utara. Lalu ke Wadi Qudus, lalu Wadi Setara, lalu ke Quba. 9 hari di Quba dalam riwayat. Di sana enggak minta makan dan minum Rasulullah. Bangun masjid. Besok kita akan ke sana. Jangan sampai ketinggalan besok. Jangan sampai yang tidak ke Quba. Yang didorong bawa. Bahkan dipandu bawa. Rokaat ini di sana 2 rokaat saja. Kata Rasulullah, ta'jir umratin wahidah sama dengan 1 perjalanan umrah besok itu. Jangan sampai ya, jangan sampai ketinggalan belanjanya. Maka sampai di sana kurang lebih 9 hari. Lalu 9 hari di sana Rasulullah dikasih unta oleh keluarganya Bani Khazraj. Siapa Bani Khazraj ini? Keluarga dari ibunda Rasulullah. Biasanya kalau anak itu tidak disukai di keluarga bapak, lari ke keluarga ibu. Rasulullah ditentang oleh keluarga bapaknya. Lo ini siapa? Kau keturunan Bani Abdimanaf, Bani Talib, Bani Hashim. Lalu kau bawa Tuhan baru kepada kami? Enggak bolehlah kau. Siapa kau ini? Hei, keluarga bapaknya Abu Johal, Abu Lahu, abu-abu banyak di sini. Lari keluarga ibunya. Siapa ibunya? Siti Aminah bin Wahab. Keturunan mana? Bani Khazraj. Di mana tinggal? Di Madinah. Tenang, lihat di Madinah. Ada enggak orang bilang, kuruk-kuruk-kuruk? Enggak ada di sini. Tenang saja. Maka kemudian dikasih unta, kata orang-orangnya, ya Muhammad irkab fa'anta fi ma'man. Muhammad naikkanlah ke atas unta itu. Kau sudah ada di antara keluargamu. Keren. Lu anak Tony kan? Enggak apa-apa, kumpul dengan nenek di sini, di Jawa Tengah.
makan kita ke ladang. Senanglah ketika kau tinggal di Jakarta, kau diusir oleh bapak. Tinggal di situ. Maka kemudian Rasulullah di sini. Lalu kemudian beberapa hari kemudian datanglah ke sini. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu Rasulullah mengendari unta koswa putih itu. Kemudian kekang untanya ini, Rasulullah mampir ke rumahku, Rasulullah mampir ke rumahku, mampir ke rumahku. Kata sahabat-sahabat besar, orang-orang jagoan di sini. Kata Rasulullah, khalliha fa innaha ma'murah. Biarkan saja unta itu, tidak usah kalian tarik-tarik. Di mana unta itu berhenti, di mana dia bersimpuh. Karena unta ini sudah diperintah oleh Allah, maka aku juga akan berhenti. Ternyata unta itu bergerak, 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 bergerak. Ada rumah besar bertingkat di sini, ternyata duduk di situ. Bergerak lagi, duduk di situ. Ternyata itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub tidak ada di rumahnya pada waktu itu, ada di luar. Lalu teman-temannya bilang, Abu Ayyub, rumahmu ada Rasulullah. Datang dengan istrinya ke tempat ini. Ternyata unta Rasulullah sudah ada di depannya. Maka kemudian Rasulullah singkat cerita panjang luar biasa, membangun rumahnya di sini. Membangun kamar, kamarnya ada tiga. Kamar Rasulullah dengan Aisyah sekimpat. Kamar ke utara, ini selatan dan Ka'bah di sana, selatan. Kita sekarang menghadap bukan ke utara kan, barat kayak di Indonesia. Kita ke selatan, karena Madinah berada di utara Ka'bah. Kita menghadap ke selatan, Ka'bah di sana. Jadi rumah Abu Bakar dan Aisyah, rumah Siti Sauda. Ketiga berwujud, berbentuk segitiga rumahnya Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya 6 putra dan putri, 6 lahir dari seorang perempuan besar yang umurnya sudah 40 tahun lebih, dan seorang janda yang dinikahi Rasulullah